Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama kita Kesatria UB. Betul sekali. Dan kita juga nggak lupa ngucapin salam. Oke. Untuk salam Kesatria UB. Malam sekarang kita berada di sebuah kampung yang dibilang Paku Beureum ya. Iya, Paku Beureum lebih tepatnya. Daerah Jati 7. Jati 7. Kita mendatangi rumah terbengkalai. Nggak tahu kenapa juga ini yeah. Bisa terbengkalai kayak gini. Konon kata Pak RT sekitar sini yeah. Ini rumah yang punyanya itu penyalur TKI ya? Iya yeah, penyalur TKI. TKI atau TKW ya? TKW. Terus ya. Kang Peri ini katanya gitu makanya kita datang ke sini tuh. Ini tuh disebut rumah bidar. Iya yeah, rumah bidar. Atau disebutnya ada juga yang bilang ini rumah kayu Kang Peri. Rumah kayu iya gitu. Cuman yang lebih tepatnya lagi rumah bidar itu emang PT-nya kan? PT bidar. PT jadi bidar, ini rumah gitu. Itu dibilang rumah bidar. Kata Pak RT ini pemiliknya atas nama Bapak Ibrahim. Iya, Bapak Ibrahim. Dan enggak tahu kenapa rumah ini enggak dihuni lagi sama Bapak Ibrahim. Enggak tahu juga Bapak Ibrahimnya pun enggak datang ke sini juga kan Agung gitu kan. Dan juga di sini enggak dengar gitu kan ada kisah-kisah mitosnya. Mistis dan mitosnya juga katanya. Tetangga-tetangga di sini sering diganggu gitu katanya, ya, katanya. Yang diganggu sama apa? Makhluk-makhluk yang kasat mata lah ya, bisa dibilang gitu. Nah. Tapi itu katanya juga ya, Kang Peri konon makanya makhluk yang di sini mengganggu tuh ada sebabnya Kang Peri ya, gitu. Sebabnya tuh suka dipakai tempat ritual. Nah, ritual yang kurang bagus. Ya enggak mungkin agak musyrik gitu ya. Lah. Iya, bisa dibilang musyrik lah. Kalau namanya ritual tuh kebanyakan nyondongnya yang enggak negatif iya, ya. Negatif. Ritual gitu. Yang negatif gitu. Nah, buat malam sekarang kita mau menguak kenapa kok bisa mengganggu warga sekitar, iya, tetangga sekitar yang mungkin tidak tahu asal usulnya kenapa mengganggu gitu betul, ya. Betul. Siapa yang melakukan kok kenapa kena imbasnya tetangga. Makanya buat malam sekarang kita akan menguak mitos misteri yang ada di rumah bidar ini iya, betul banyak sekali. Di sini yang bilang ini rumah bidar. Rumah bidar, rumah kayu. Dan bahkan kita juga Kang Agung tadi siang ya pas datang ke sini kita banyak bukan banyak kita ngelihat ada kayak kulit ular ya. Iya, sisik ular atau kayak bekas kulit ganti kulit tuh. Ganti kulit ular. Iya, kita sebelum datang ke sini juga kita tadi review pas siang kita melihat ada sosok apa kan sosok kulit ular. Iya, bekas kulit ular. Bekas kulit ular gitu kan dari sini juga rumah udah ini udah lama juga udah lama nanti juga ada juga mungkin perabotannya ya, banyak kan. Perabotnya juga perabotan yang perabotan. Makanya sahabat UB yang saya pengen kesini tuh pengen menguak kenapa gitu kok barang-barang tuh masih lengkap masih lengkap ya gitu ya kayak yang masih dihuni aja lah gitu cuman emang keadaan udah kayak gini gitu nggak ada lampu mungkin udah terlalu lama nggak bayar listrik ya mungkin gitu emang udah berapa tahun ngedengar juga informasi dari masyarakat di sini udah lebih dari 5 tahun katanya itu benar. Bahkan tadi juga alhamdulillah Pak RT juga kan ya ikut juga ngasih informasi gitu. Pak RT sini Pak Toto ya Pak Toto. Jadi gini ya sahabat UB mungkin sahabat UB penasaran kita juga akan langsung melakukan ya pengecekan ini lokasi di sini dan kita juga akan melakukan mediumisasi dan pantengin terus juga channel kami. Betul. Jangan lupa subscribe-nya, lonceng like juga. Dan like-nya juga. Terutama yang punya rekomendasi tempat, komen-komen aja di bawah. Betul. Oke. Oke, kita lanjut untuk cek lokasi tempat ini. Jangan kemana-mana, pantengin terus. Satria UB. Oke, sahabat UB, kita langsung cek lokasi ya. Oke, Kang Peri. Kita langsung cek lokasi. Biar cepat juga, biar tahu juga kita gimana ke dalamnya. Oke. Sahabat UB terus pantengin channel kita, jangan kemana-mana. Kita lihat yuk. Oke. Yuk. Oke, sahabat UB ini lokasinya ya di Paku Beureum ini. Rumah tuh tepat di tengah-tengah pemukiman warga juga. Iya, nggak jauh juga ini. Ini rumah benar-benar udah nggak terus ya. Iya betul. Betul juga. Betul sekali. Nah, pasti tidak terurus. Ini juga Kang Peri, saya juga nggak nyangka ya kok bisa ada toilet di depan gitu di ya depan muka ini maksudnya rumah depan rumah depan ini muka depannya rumah gitu iya kok ada di pinggir kok gitu kamar mandi toiletnya juga gitu iya.
dan juga kurang. Kita mohon maaf ya sahabat ini, mungkin kita nggak bisa masuk langsung ke dalam. Iya, nggak masuk. Soalnya di total dalam banyak barang-barang. Banyak juga barang-barang, jadi kita takutnya takut ada yang hilang. Hilang kita. Ya. Walaupun kita udah dapat izin sama PRT, kita juga menghargai takutnya ada yang hilang. Terus nanti ke kita ya. Kita takut. Ya, jadi terjadi imbasnya apa? Imbasnya ke kita. Mari betul. Kita masuk. Yuk, kita masuk sedikit aja. Mungkin sahabat Ube juga penasaran, kita lihat. Assalamualaikum. 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 Oke sahabat Ube, kita berada nih di depan ya. Iya, ini kayaknya kayak ruang keluarga atau ruang tamu kayaknya sebelah sana, Kang. Ada nanti kita lihat ke sana. Sini dulu, Kang. Nah, ini ada kayaknya gitu emang pun mungkin foto-foto ya, nggak tahu juga soalnya ini Bapak Ibrahim tuh yang pemilik rumah ini tuh emang orang Arab juga. Oh, keturunan Arab. Iya, jadi berangkatin TKI-TKI itu khususnya ke Arab. Ke Arab Saudi. Iya. Nah, ini fotonya mungkin gitu. Soalnya emang sudah lama juga ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ada barang juga. Tuh lihat. Buat sahabat Ube, sahabat Ube ini. Oh, ada berangkas-berangkas juga nih sahabat Ube. Ada loker juga. Ada loker. Ada loker lemarinya juga. Masih utuh ini. Ini loker masih baru. Masih bagus. Oh iya, benar, ini loker masih bagus. Si layak pakai mungkin. Iya. Emang udah keras juga nih. Udah nggak bisa buka nih. Iya. Ya, kunci udah keras nih. Oh, bisa. Masih bisa. Udah. Ya, takut gimana ya. Maaf sahabat juga, bukan kita kepo ya. Iya, nggak berani atau gimana emang. Serius. Ada yang ada yang melirik dari sini nih. Dari sini. Kaca. Ini mungkin kamera bisa lihat Kang Peri di sini nih, di jendela ini. Ada kaca. Iya, iya. Kelihatan dari sini banget. Iya. Tadi ada kayak ya mungkin kita udah disambut ya karena kita emang berani datang ke sini. Rasa ya? Sama juga. Oke. Ya intinya kita tujuan ke sini untuk mengganggu dan menantang. Iya, intinya kita pengen menguap. Iya. Menguap. Ada apa? Ada apa di sini gitu. Ayo kita langsung ke yuk bagian depan. Depannya yuk. Oke, sahabat Ube. Assalamualaikum. Ini kayak ruang dapur ya. Oh, ini dapurnya Kang Peri. Ini kayak ruangan dapur Kang Peri ya. Ini dapurnya, oh berarti ini ruang tamu. Ini kitchen set dapur ini kayaknya. Iya. Ke dalam nggak apa-apa. Kayaknya kita nggak bisa ke dalam-dalam banget ya. Ini juga ada kamar, oh udah rubuh juga. Udah rubuh. Ini kita bisa nyampe ruang depan dong, Kak. Iya. Assalamualaikum. Oh iya, betul. Emang ruangannya besar. Kamera tolong masuk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masuk aja. Lihat-lihat lokasi nggak apa-apa, ini ruang tamu, cuman kita nggak berani ke sana. Sahabat banyak Ube, barang juga ya, barangnya emang masih banyak, takutnya kita ada hal yang nggak diinginkan gitu. Jadi cukup mungkin di sini sahabat Ube, mungkin sahabat Ube juga merasakan di rumah gimana kita di dalam di sini tuh kayak gimana auranya. Di sini juga ada kayak ini ya, kayak mading dia struktur ya, kayak kinerja kerja ya. Di sini ya. Ini ada bagian apa tuh, kepala cabang, struktur tarian, struktur ya, struktur kayak struktur PT bidar ya, bidar kan busi guntari ya. Ya oke sahabat Tuber. Sahabat Tuber gitu aja, mungkin buat cek lokasi kita cukup ya di sini ya. Kita mau ke depan juga soalnya agak gerah juga kan. Panas ini. Iya, aura kita panas. Nanti kita closing di depan aja. Assalamualaikum. Matur nuwun. Iya, udah merambat. Orang Cina tuh kayak batok pohon mangan deh. Iya. Nah, kayak kalau orang Jakarta bilang, mungkin orang Indonesia udah banyak rumput-rumput yang jadi di atas genteng itu. Benar. Jadi, saya sampai keringetan, sumpah. Bener. Panas soalnya di dalam. Masih penasaran, Kak Gung. Tadi tuh sosok apa ya? Apa ya? Bener. Kalau saya ngelihat ya. Iya, saya ngelihat jelas itu. Sosok bayangan putih juga di sebelah kata tadi. Iya. Sampai tangan saya merinding juga. Gitu ya. Ya mungkin cukup segitu aja buat cek lokasi kita. Iya, kita pindah nanti ke lokasi mediumisasi ya. Mediumisasi. Kita juga mau cari tempat buat mediumisasi juga yang paling di pinggir, agak pinggir yang ya, lapangan luas yang juga ya. Nanti makanya terus pantengin channel kita. Jangan lupa subscribe-nya. Betul. Lonceng dan like-nya juga jangan lupa. Oke. Subscribe itu gratis sahabat UB. Semangat yang kita ya. Iya. Yuk. Kita langsung cari tempat buat mediumisasi.
Oke, sahabat UB, alhamdulillah kita udah menemukan tempat ya untuk mediumisasi ya. Lokasinya lokasi udah buat enak mediumisasi juga. Dan kita juga akan langsung mediumisasi kita di sini. Dan seperti biasanya Pak Agung ya, kita akan memanggil juga supernatural kita buat Kang Alpa. Dan Kang Andi dan juga buat mediator kita ada Abang Riko. Boleh masuk aja, enggak apa-apa. Boleh masuk aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Alpanya boleh masuk? Waalaikumsalam. Kang Alpa siap. Ini buat Kang Alpa ya? Kita sama juga. Kang Andi nih buat begitu. Begitu kita datang ke sini tuh gimana? Apa yang Kang Alpa dan Kang Andi rasakan gitu pas datang ke sini? Betul. Gitu. Gimana? Ada yang mau komen enggak? Tadi waktu di sana. Iya. Di sana kan? Sama sih. Merinding ya? Oh, dia juga ikut masuk soalnya tadi. Iya, masuk ya, berdua. Jaga juga sih. Iya, betul. Menjaga ada apa-apa baru juga. Datang saya sama tadi. Lagi nyimpen motor ya. Udah kerasa ya? Udah disambut ya? Lumayan. Ya intinya gini juga ya buat semua sahabat UB, kita datang ke sini bukan untuk menantang dan mengganggu ya. Iya, betul. Intinya itu kita mau mengklirkan, mau tahu kan apa sih misteri yang ada di sini, dan mengungkap dan menguak gitu kan di sini. Ada apa juga di sini. Dan oke, mungkin ya buat Kak Andi, Kang Apa, kita langsung melakukan mediumisasi kita aja ya. Iya. Langsung aja ya. Oke. Ya. Silakan. Lewat. Oke, sahabat UB, kita minta doanya, mungkin mudah-mudahan kita bisa ini ya. Iya, bisa mengungkap apa ini sejarah di sini. Sahabat UB, yang apa coba memasukkan sosok ya ke dalam mediator kita, Bang Riko. Mudah-mudahan bisa berinteraksi ya, bisa itu, kita bisa mendapat informasi ya. Informasi yang bagus mungkin. Tapi emang auranya enggak negatif ya, Bang. Saya nyoba tadi masuk ke dalam, auranya positif dan juga di situ banyak lafaz-lafaz Allah juga ya situ. Iya. Seenggaknya orang Arab sih soalnya sampai. Mungkin orang Arab identik dia kental dengan Islamnya. Iya, betul. Ya mudah-mudahan aja. Mungkin belum ada interaksi ya. Iya. Ya, sahabat UB, kita tunggu dulu mungkin belum masuk sepenuhnya. Tapi ini udah ada gerakan Kang Peri itu. Iya. Kok gerimis?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Oh, rampes. Ya nyai atau napi abah ya. Nyai. Nyi. Punten. Ah, naon atuh ieu teh? Sarang sarang saha abi nyarios? Anu ngagege di mana ya? Oh, oh, oray. Kumaha? Men. Oh. Gimana? Oh. Maaf sahabat Tobe. Ini sosok anak kecil ini. Katanya sosok anak ini kecil di sini itu. Ini untung Kang Andi masih ada ya. Ini juga ada Kang Alpa. Oh, permen. Katanya dia minta-minta permen. Tos? iPhone kan itu nggak gede di mana kasep teh? Oh di bumi eta. Di bumi eta. Ari eta teh bumi teh sejarahnya teh kumaha? Ari asep teh terang eta sejarahnya kumaha? Oh tak apa. Apa? Tapi itu nu kasep itu tos lami jadinya teh. Terang tuh di. Tadi di. Oh tadi dinya. Di dapur payuna di bumi payun. Tara kalebet berarti oh di jerona. Tidak di lebet nanya di payun. Ayah sahabat teh didinya teh seurang pehkeun eta daunna lepehkeun pehkeun cen kecen eta cenah ngadangu gitu sok aya nu ngaganggu cen tapi dat dongkap nanti di bumi eta gitu. Enggak rasa eta teh sep. Kasep. Loba. Loba. Kunaon eta ngaganggu? Bisa ngaganggu gitu kunaon? Sepat. Resep. Eta kan aya ieu iya, ngadangu ti warga dieu kitu nya. Cenah bumi eta teh sok diangge kanggo pesugihan gitu. Nya, leres. Sok nyatakeun nomor gitu. Tanu kasep sok masihan. Peta, Tita. Oh, di Tita. Eta tosok di pasihan kuasa pegang nomorna. Kosok. Tangit tuh. Oh, ngitung padu ngitung. Tang. Sok kaya permen. Sok permen. Kayap. Kayap. Oh, asep teh tuyul ieu teh. Aya asep teh eta teh aya nu ngagaduhan teh di dinya teh. Nasi taungku. Cicing hungkul di dinya. Tita. Di Tita hungkul. Tita ngajaga gitu. Eta anu mare. Oh. Oh, lamun aya nu mere. Hujan cu. Oke buat sahabat UB mungkin ya. Kita bukannya apa di sini kondisi malahan hujan loh. Iya. Padahal ada tadi hujan. Cuaca benar-benar terang ini ada cuaca. Bulan juga tapi ini ada, ada hujan. Ada hujan. Hujan udah kedengar dari sana ya. Mungkin kita minta tolong buat Kang Andi buat netralisirkan dulu ya mungkin ini ya, buat di Bang Riko soalnya. Kita lanjutkan mungkin setelah hujan ini. Setelah ya. Hujan ini reda. Minta doanya aja. Minta doanya. Oke, okay, sahabat Obe terus pantengin channel kami. Allah, salam. Selesai hujan kita akan lanjutin ya. Imunisasi kita. Okay. Salam Satria Obe. Oke, sahabat Obe. Kita mohon maaf ya tadi ya. Itu kita ada gangguan sedikit ya, betul betul ada hujan tadi hujan, itu. Hujan ngedadak ya ngedadak, terus besar tiba-tiba. Sekali juga hujannya jadi kita menepi dulu tadi ke rumah ya, ya dulu tadi dan alhamdulillah hujan reda. Mungkin kita akan melanjutkan mediumisasi kita yang tadi ya nanti ya buat semuanya minta dukungannya ayo, minta dukungannya jangan lupa subscribe yuk kita lanjutkan mediumisasi kita yang tadi. Itu hujan Kang Peri ya, mendadak jadi langsung gede gitu ya, langsung gede gitu kan. Memang nggak terlalu lama ya, cuma langsung gede. Betul gitu. Betul. Jadi mau nggak mau kita harus ngeduh dulu ya, cari tempat yang inilah. Dan alhamdulillah juga nggak dikasih lama juga ya hujan. Betul betul. Dan kita akan lanjut juga kan mediumisasi kita yang tadi. Soalnya kita belum dapat informasi yang banyak. Tadi gitu. Sosok tadi itu.
Tapi itu sosok anak kecil ya. Iya. Kalau bisa dibilang tuyul ya. Tuyul. Ya masuk ada gerakan mulai interaksi. Tadi deh ini sosok yang tadi sahabat iya itu. Yang tadi kita keluarin tapi dia masuk lagi, dia masuk lagi. Sampurasun Kasep. Kasep tadi nih ya. Punten tadinya aya hujan, jadi giliran heula sakedap, giliran heula ngiyuhan heula tadi teh Kasep. Tadi teh aya cariosan teh tacan beres ya teh gitu. Wios naros deui. Kan tadi entos. Permen. Oh, ya, permen. Apa katanya? Minta permen. Minta permen sahabat tuh. Dia mau di, mau jawab kalau dia udah dikasih permen. Gagangan. Gagangan. Nah, ayah. Nah, enak tiasa naros. Tiasa naros. Eta nu tadi masalah anu di bumi eta anu sok ngaganggu teh saha gitu. Sosokna teh sapertos naon. Naon gitu. Makan naon. Kumaha? Anu kang naon. Ini anu ngaganggu cenah nyebatna ka warga cenah ka tetangga-tetangga anu caket ka bumi eta gitu ka bumi warga warga gitu. Oh awewe. Awewe. Kumaha wujudna teh teh awewe teh? Panjang. Terus rupana? Rata. Jadi ada sosok perempuan yang suka mengganggu itu mukanya rata sahabat. Betul itu. Betul. Eta terang te anu ngagak anu ngagaduhan eta bumi jalmina ka mana aya keneh eta napi tos teu aya apa mama teu apa teu apa eta bumi kitu sok dianggo naon bae ku warga di dieu anu anu teu tarangung jawab wargana mah eta tani tadi nu nomor nomor kita ngitungnya di kasep teh ditang ngitung bisa. Tapi eta sok merean nomor deh si Kasep ge teh. Hanya saya inget nawae. Gitu. Hay Kasep eta upami di nyuhun eta ya warga nu nyuhun ke nomor Kasep di dinya. Sok masih naon? Men. Men. Peng. Peng. Berarti ieu mah si Kasep teh teu aya nu ngagaduhanna teu aya berarti nya. Hidung. Hideung. Titah naon didinya teh? Titah kitu wungkul, ngajaga teh kumaha? Jaga dinya. Henteu titah nyokotan duit henteu. Kadang. Ngaya disumputkeun. Haram, haram. Jadi disumputkeun. Usaha disumputkeun, nak. Berarti nu Kasep ngan saukur didinya wungkul balenya. Namun aya nu mere permen kakarak mere ngitung ya gitu. Yang mobilan. Mobilan. Jadi sahabat Ube ini sosoknya anak kecil ya. Tuyul kalau bisa dibilang itu bahasa inteleknya bahasa mistisnya itu tuyul. Tapi ini enggak ada yang punya sahabat Ube. Dia itu emang penunggu di situ juga bukan ada yang bukan dia bukan sejenis tuyul yang suka ngambil uang bukan. Gitu. Dia itu penunggu bukan buat untuk ambil uang. Yang penunggu. Lainnya lain-lain kita
dititah nungguan. Dititah nungguan. Rumah hideung. Rumah hideung. Matana gede. Oh, matana. Biasa disauran ieu tah? Cieun kitunya. Eta selain selain nu rambut panjang, anu meungeutna rata, saha deui nu ngagegeh di dinya? Nya. Nungguan. Nungguan. Naon eta teh? Pocong. Berarti nu ka siapa? Tetiasa masihan informasi tak apa berarti nya imah eta mah sejarahna kumaha-kumahna tak apa. Emang biasa. Emang biasa. Tema ayam. Ayam Mas Anjun. Oh, ayam. Cuman lamun eueuh. Na kaula nu maju. Diarisian. Jadi diarisian ku bangsa didinya teh gitu. Pada kosong atetnya. Lagi selaminya. Tahu ge. Pengen. Tapi nu ka siapa teh jailnya entenya? Anu jail mah anu tadi awewe rata. Awewenya. Emang eta masuk jail tadi ge ai. Nya tadi ka kru ieu kada rencanaan abi ge tadi aya abi ketingali gitu. Eta masuk jail. Jangan meta ge. Eta ge jail sami. Jail kitu nembong. Eta kasep saha nu ngagegeh di tangkal awi koneng eta? Eta. Hidung, hidung gede. Kota hejo. Oh hejo. Matana hejo. Hidung jongkok gede. Eta nu ngagegeh di awi eta? Yang eta. Oke. Jadi emang kesimpulannya Kang Peri ini rumah tuh rumah biasa mungkin karena disalahgunakan nggak benar juga nah, ya. jadi rumah ini itu kuat energinya jadi kuat energinya energi negatif pada datang gitu kan jadi dihuni sama makhluk yang suka jahil ya, ya betul gitu. Terus emang makanya makhluk ini datang juga karena ini kaum kita juga nih ya ini rumah melakukan. Kosong gitu jadi daripada kosong mungkin ya jadi ini masuk makhluk seperti ini masuk ya. Menunggu di sana. Ya udah. Nuhun kasepnya. Nuhun kasepnya. Terus dari terus di pasien permen dah ya. Jadi kesimpulannya gini, ini tuh rumah biasa ya. Ya betul. Rumah biasa. Ini bisa kenapa bisa dibilang rumah negatif? Banyak penunggunya. Itu dikarenakan ulah kita juga. Betul. Itu rumah dipakai buat pesugihan yeah. Mungkin bahasa kampung itu nyinpo yeah, nyinpo mungkin itu. Orang-orang ya khususnya orang Sunda pasti yeah. Tahulah nyinpo itu apa nyinpo togel ya, ritualnya itu jelek gitu kan jadi dengan adanya ritual kayak gitu ritual negatif jadi seolah-olah mengundang betul jadi makhluk itu datang jadi, ke rumah itu betul auranya jadi makin kuat di sini ya, aura negatifnya ya, kan. Intinya ya mungkin kayak yang tadi masuk itu sosok anak kecil dia itu dikasih permen dikasih sesajen lah mungkin dia karena anak kecil dikasih permen sama kepiting dia iya kepiting jadi dia itu ngasih nomornya itu sembarang iya sebenarnya itu sembarangan karena gitu dia kan. Juga katanya nggak bisa ngitung seingatnya dia seingatnya dia aja dia gitu ngasih nomornya juga kalau masuk itu emang kebetulan aja Kang Peri ya jadi yang ngerasa tetangga apa tetangganya apa siapa warga di sini yang ngerasa keganggu sama sosok yang di sini kita balik lagi ke iman kita juga dan buat para yang ngelakuin pesugihan yang gak bertanggung jawab betul. Mungkin karena perlakuan anda iya. Datanglah sosok-sosok yang enggak yang datang ke rumah betul, itu betul, jadi betul, tetangga-tetangga anda lah yang menerima akibatnya nah ya, itu jadi warga sekitar di sini jadi ada kena imbas nah kena imbasnya, imbasnya itu betul jadi mohon buat kaum kita lah semua ya yeah. Bukan buat semua bahkan buat kita juga betul. Pribadi intinya buanglah hal negatif betul. Seperti yang kayak gitu ritual-ritual yang enggak gitu kan masalah namanya rezeki apa-apa itu tetap Allah yang ngatur gitu betul, kan betul, sekalipun kalian mau kasih sesajen apa-apa tetap rezeki itu Allah yang ngasih betul ya. Dan buat
malam sekarang mungkin cukup informasi kita cukup itu aja. Iya, karena ya, udah jelas juga kan, udah jelas ya juga kalau ini tuh rumah biasa juga. Betul. Ya. Masalahnya kalau kita lanjut juga ke mediumisasi yang kedua, takutnya yang lain yang datangnya. Lain, gitu. Yang karena lain, gitu kan. Ini juga informasi udah cukup. Udah cukup lah. Ya, emang, emang ini rumah-rumah rumah biasa. Biasa. Emang jadi, PRT juga ngomong betul, ini betul, rumah biasa gitu iya, kan. Bekas PT. Bekas PT dia, PT buat penyalur tenaga kerja Indonesia ya, TKI. Ya mungkin cukup sekian buat sahabat UB. Jangan lupa pantengin terus channel kita. Dan jangan lupa subscribe, betul, lonceng dan like-nya juga ya. Buat malam sekarang cukup komen, sekian. Komen juga Kang Peri. Oh, boleh. Iya benar, komen-komen buat tempat-tempat itu jangan lupa. Jangan lupa komen-komen ya, barangkali ada tempat yang ada harus diluruskan, diluruskan ya. Dan untuk kita kuak, insya Allah kita akan datangin ya. Betul, betul. Mungkin cukup segitu ya Kang ya, buat malam sekarang. Betul. Buat malam sekarang kita ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat UP yang udah mantengin channel terus kami. Terus mantengin ya. Ya buat malam sekarang kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesatria UB.